Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di RC Malang Channel. Oke, untuk kali ini saya akan ngajak jalan-jalan lagi menyusuri pasar takjil yang ada di Gondang Legi ya. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe dan loncengnya dibunyikan agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya dan selalu mendapatkan notifikasi ya. Nah, nanti di video kali ini Meli ya sedikit tak ajak muter-muter sedikit ya, sekalian ngabuburit muter-muter di kawasan Gondang Legi. Nah, nanti bagaimana kondisi atau suasananya ya, di samping keliling di pasar takjil atau menyusuri di pasar takjil, nanti juga tak ajak keliling sebentar saja gitu ya. Untuk keliling belusuan di Gondang Legi sendiri sudah ada ya videonya, sudah tak buatkan. Kondisinya seperti ini. Jalannya bagus, jalannya jos. Nah, nanti ada apa saja ya di pasar takjil. Ini sekalian ngabuburit sambil menunggu azan maghrib sambil ngevlog. Nah, ini ya. Aku rencana mau ke pasar takjil Wonokerto tapi kayak kejauhan nih. Nanti aja tak yang Jabung terus Singosari belum nih. Mau ke kemana? Wonokerto, wis kayak kejauhan. Sik di belakangnya mobil ini jangan gak enak. Nah, aku tak merepet sini aja wis. Nah, merepet sini tak tengok no kanan kiri ya, di kanan ada mbaknya nyalip. Nah, di sini banyak yang jual, ini ada yang jual topi juga, topi kopiah atau songkok. Nanti yang sebelah sisi kanan, kalau dari sini sisi kanan, nah ini jalannya bolong. Lobang di jalan, bukan lobang berjalan ya, lobang di jalan. Nih ada es degan. Ini ya, tapi kondisinya macet, nanti aja. Kalau lebih detailnya tak putar balik dulu ya, yang tak katakan tadi sekalian keliling. Nah, rame yo. Saya tak tunjuk no dari jauh. Nah, ini seperti ini ada bakso. Nah, kok macet. Nah, seperti itu. Tuh rame yo. Mantap ya. Jos, kompak selalu. Ini ada apa ini? Oh, sipek boys. Nah, ini ya pasar takjil Gondang Legi. Nah, ini ya rame banget tuh, rame-rame. Nah, oke, okay. Monggo. Nah, sebelah kiri juga banyak. Nanti sebelah kanan tak putar balik dulu ya, biar nanti nontonnya enak. Nah, ada bakso bakar juga itu. Ya, mudah-mudahan yang jualan nanti ya nonton videonya langsung komen-komen. Siapa tahu pas kesini lagi bisa mampir. Nah, ini ya. Tak putar balik di depan sana. Jadi nanti ini rutenya aku tak memutar di pasar Gondang Legi ya. Nah, roti goreng, ada jus duro, ada lobang di jalan. Nah, sebelah kanan itu ada Masjid Agung ya, Masjid Agung yang di Gondang Legi. Masjidnya cukup bagus ya. Dan ada Gang Kauman. Untuk Gang Kauman sendiri sudah tak buatkan videonya. Nah, di sini juga ada beberapa yang jualan ya
makanan apa seperti takjil gitu ada, tapi nggak banyak sih. Nah, sih aku tak putar balik di depan sana, nanti langsung nganan. Pokoknya ini aku spesial banget sama Gondang Legi ya, asik. Gondang Legi, Gondang Legi ini nggak cerita. Kalau lurus sana juga sudah pernah saya buatkan Jalan Murcoyo, udah pernah tak buatkan. Pokok di RT Malang Channel is tak buatkan meskipun belusuan, belusuan los wis. Pokoknya selama bisa tak akses jalurnya itu wis los pokoknya. Oke, monggo gantian. Nah ini ya sebelah kanan ini pasar, anu pasar itu loh, Gondang Legi sampai lali. Nah ini ya pasarnya. Ayo yang kangen, wah ada dimsum, ada warung lalapan Jawa. Nah ini kita belok kanan ya. Lah kalau lurus mengarah ke Kepanjen. Nanti kapan-kapan tak buatkan pasar takjil yang ada di Kepanjen. Insya Allah kalau nggak besok ya besok lusa tak buatkan. Aku tak berangkat agak siang, jadi nanti biar enak lah dapetnya banyak. Ini berangkatnya tadi aku jam 4 sore aku baru berangkat ya, habis nyuci motor. Ini motornya gila bi, glowing. Ya pasar Gondang Legi belah kanan. Ini masjid besar Gondang Legi ya ini ya, Tanah Dagang Kauman. Nah saatnya kita menyusuri pasar takjil. Nah sih seperti biasa tak buka ya tuh apa namanya kaca helm atau visor, kaca helm kok visor, tak buka biar nanti suasana atau suara yang dari luar itu biar makin kedengeran, dan juga biar nggak ngembun, soalnya kalau tak tutup rapet ini ngembun. Nah, ada mbaknya, nah ini ada apa ya, harum manis, ada es teler juga. Seger, ayo seger. Nah. Cang Gondang Legi manis-manis yo. Nah, ini ya. Nah, gini lah enaknya. Sambil ngabuburit, sambil ngonten gini, oh, enak. Nah, seperti ini. Ini masih sana nanti. Rame banget deh. Seneng kalau lihat rame gini. Seperti ini ya. Jadi kita harus bersabar ya, nggak boleh kesusu. Nah ini pentol sosis, sosis pentol. Oh mbaknya nyalip. Nah, oke, ayo bye. Nah. Nah seperti ini ya, seperti ini kondisinya. Nah, mantul. Ada bakso, ada kerupuk, terus wakil wis macem-macem. Tinggal pilih, dipilih. Nah, secara tidak langsung adanya pasar takjil bisa menumbuhkan untuk perekonomian warga yang sebelumnya ya kayak jualannya agak sepi, adanya takjil malah agak rame gitu kan. Alhamdulillah kita syukuri. Nah, kita sudah sampai sini lagi ya. Nah udah habis ya,
Habis untuk pasar takjilnya. Untuk pasar takjil yang ada di Gondang Legi sampai sini dulu ya, untuk menyusuri pasar takjil. Pasar takjil sampai sini dulu. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, saya ingatkan lagi langsung klik tombol subscribe. Piye iki? Dan loncengnya dibunyikan agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya dan selalu mendapatkan notifikasi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bos, tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan juga ya. Jangan lupa gunakan masker, selalu jaga kebersihan, dan selamat berbuka puasa. Mantul pokoknya, joss.